Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kali ini saya mendapati servisan lensa Nikon autofocus VR 1805. Dan ini teman-teman bisa melihat bibit jamurnya ini banyak sekali, sehingga hasil fotonya itu tidak sesuai dengan harapan. Karena banyaknya bibit-bibit jamur, jadi hasil fotonya itu dari saturation warna, ketajaman, dan juga untuk karakternya itu semuanya menurun drastis. Oke, teman-teman, nanti kita akan cleaning semua jamur-jamurnya supaya tidak burik lagi seperti tadi hasilnya. Dan untuk teman-teman, sebelum kita eksekusi lebih jauh Nikon 1805 VR ini, untuk teman-teman yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, channel Anak Bangsa, dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya, yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutornya lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial yang lebih seru dan lebih menarik untuk rekan-rekan senusantara. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi lensa Nikon 1805 VR ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus, check it out. Oke, teman-teman, sembari saya cleaning lensa Nikon ini, untuk teman-teman Nusantara yang ingin konsultasi atau komunikasi mengenai servis baik lensa, baik kamera, saya menerima jasa perbaikan untuk semua jenis kamera, dari kamera manual dan kamera DSLR dan mirrorless, kamera manual dari kamera point shoot dengan berbagai kerusakan, terus juga kamera Defender dengan berbagai kerusakan, dan juga SRL berbagai kerusakan, dan juga untuk DSRL seperti body mati total, terus lensa error 01, body error mekanik, terus error 01 dan error 099, dan juga untuk mirrorless fokusnya over tidak bisa main diaframa. Teman-teman kalau mau tanya-tanya silakan, di bawah sini saya sudah cantumkan nomor yang bisa dihubungi, yaitu nomor WhatsApp. Untuk nanya-nanya domisili di mana dan untuk repairnya seperti apa prosedurnya. Oke, teman-teman, sembari lanjut kita akan mengeliling dulu optik-optik daripada lensa Nikon ini. Oke, teman-teman, inilah hasil cleaning tadi. Ini sudah tidak ada si buriknya, buriknya sudah kabur semua sama si jamur. Tentunya nanti hasilnya akan sangat memuaskan untuk momen-momen foto pra-wedding, wedding maupun videonya.
Oke, teman-teman, sebentar lagi cleaning lensa ini selesai. Dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah cleaning lensa Nikon 18-105 VR ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Oke, teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.